Akta kita, mana yang Akta 514 tadi masa tu, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, memang tertakluk pada semua majikan di Malaysia. Kecuali yang bekerja di atas kapal dan juga angkatan tentera, yang tu kita tak cover. So maknanya dia apa jenis pekerjaan yang ada majikan dan bekerja sendiri pun tertakluk di bawah tadi. Maknanya dia tak kira lah, dia ni daripada warga negara mana, warga tempatan, memanglah kita ni kan, warga negara tu semua. Maknanya dia yang section 15 ni kan, yang tanggungjawab majikan dalam memastikan section 15 tu ada tanggungjawab majikan dalam memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja. Dalam apa cara pun, dia kena pastikan. So maknanya dia akta tu memang jelas lah. Dan melanggaran akta tersebut, dendanya sebanyak RM maksimum RM50,000 lah. Dan ataupun 2 tahun penjara. Itu mahkamah yang putuskan. Kalau dari segi terkesan tadilah, dari segi faction yang kita dapati masa kita ada aduan ataupun masa kita buat siasatan, memang dapati pekerja tersebut terkesan daripada mana-mana penyakit lah kan? Dan pihak majikan tidak mengambil langkah-langkah yang sewajarnya. So kita boleh mengambil tindakan undang-undang kepada di bawah Akta 514 lah, OSHA Act. Yang tu boleh. Mana dia bukan saja virus ni, kita bukan kita contoh pihak JKP, kita bukan fokus pada jenis virus ni, semua jenis penyakit yang mana kalau apa-apa jenis penyakit kesihatan melibatkan pekerja yang mana majikan tidak mengambil tindakan langsung, maka dia tidak menyediakan langkah-langkah yang sewajarnya, kita akan ambil tindakan. Memang kita dah pun dapat ambil beberapa kes yang melibatkan kesihatan kepada pekerja lah, yang tu terkesan. Itu memang ada. Maksudnya dia, ini adalah salah satu daripada jenis penyakit dia sebenarnya. Kan? Maksudnya dia kalau katakan, kalau yang ini sama je, kita akan treat yang sama. Seperti penyakit-penyakit lain lah. Seperti yang ada hilang pendengaran, silikosis dan sebagainya. Memang kita akan kesan kepada medikan. Itu memang kita ambil tindakan. Yang pelabuhan tu saya yang ni lah. Tapi kita maklumkan kepada pihak pengurusan ni lah. Mengambil langkah-langkah lah, itu je lah. Langkah-langkah yang kata-kata diambil rasanya memang bukan sahaja daripada pihak JKP lah, daripada KKM, daripada MKN, memang kita dah salurkan kepada yang berkaitan dengan mana-mana pintu masuk kata dia penumpang, mungkin kapal, pelabuhan sebagainya. Itu maklumat tu dah sampai kepada mereka lah. Cuma kita tadilah seperti saya cakap tadi, maklumat dah sampai, tanggungjawab majikan untuk memastikan pekerja tidak expose. Ataupun majikan mestilah mengambil langkah yang sewajarnya, macam mana nak mengawal maknanya dia pekerja supaya tidak terdedah. Itu dari segi prosedur tu is di bawah Akta 514 pun kita galakkan self-regulate lah. Maknanya majikan sendiri sediakan self-regulate prosedur. Setiap tempat tu dia yang tahu macam mana proses dia. So dia sediakan lah prosedur yang sewajarnya dalam mengelak daripada kesihatan dan sebagainya.